Fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan di daerah Sangiran, Lembah Sungai Bengawan Solo pada tahun 1936 sampai 1941. Diperkirakan manusia raksasa Jawa ini berasal dari lapisan Pleistosen bawah. Pemberian nama Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega yang artinya besar dan anthropus artinya manusia, sedangkan kata paleo berarti tua dan javanicus berasal dari Jawa. Meganthropus paleojavanicus memiliki ciri-ciri tubuhnya kekar, rahang dan rahangnya besar serta tidak berdagu. Diperkirakan juga makanan yang dikonsumsi oleh manusia purba ini adalah tumbuh-tumbuhan. Meganthropus diperkirakan hidup 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu. Cara hidup Meganthropus paleojavanicus adalah nomaden atau selalu berpindah tempat karena bertahan hidup dengan mengumpulkan makanan. Meganthropus menggunakan peralatan memasak yang masih sangat kasar, karena dibuat dengan cara yang sederhana, yaitu dengan membenturkan batu dengan yang lain.